Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asani aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin guril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu al-'adzim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli. Al-hadis wallahu alam bimurad. Puji sinarang syukur urang sanggakeun kadat Allah nu maha gopur. Salawat miwasalam mugia salamina digontol golocorkeun ka paduka urang sadaya, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wargana, sahabat, tabiin, tabiat, tugdugi ka yaumil kiamah. Pamudah-mudahan riungan urang sadayana ngundang barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepuh miwah para wargi sadaya, kaleresan ningali waktos kirang langkung tabuh 2 kirang. Sedengken waktos asar jam 3. Janten pangaosan urang di kawitan. Satu acanana hapunten simkuring panginten dipasihan tugas ku pangersa pun ua piwarang mimpin acara. Satu acan acara di kawitan diantawisna panginten pembukaan, nu kadua aosan ayat suci Al-Qur'an berikut sholawat Nabi, nu terakhir acara inti hikmah mau izatul hasanah anu painsyaallah bakal dicanda ku pangersa Abah Kiai Haji Tata Suwanta Atanapi Jaka Suara, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Kaleresan alhamdulillah pangersa parantos tipayun mayunan urang sadaya ti tadi. Alhamdulillah mudah-mudahan anjeuna panjang yuswa aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepuh miwah para wargi sadaya, di acara supados seueur barokah sareng padilah, mangga urang kawitan ku Ummul Qur'an. Mudah-mudahan aosan Ummul Qur'an ieu urang dihasilkeun maksud tujuan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
wairil maudubi alaihim waradduddin. Rabbi gfir lana wali walidayya amin. Kanggo satrasna awasan ayat suci Al-Quran diteraskeun sholawat Nabi anu bari dicandak ku pangaresa Ustad Nanang waktos di Sumanggagan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يرجو الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha, walqamari idza talaha, wan والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka mengasara ya Ika Allah, Allahu ya Allah, ya Rasul. Ika ya Habib. Alaika. Allah.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قاتوا يا وجه سروري يا نبي أيك يا الله يا الله يا رسول يا رسول الله يا عليك أتوا الله عليك اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيو بارن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Engkaulah Nabi cinta ke umat Engkaulah Rasul sayang ke umat Engkaulah Nabi welas asih ke umat memikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah nabi mentarinya umat
Engkaulah Rasul rembulannya umat, Engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika bil barakah wal Abdul Qadir Waliullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi iznillah wa ridallah barang la ilaha Rasulullah Syekh Abdul Qadir Wali Allahumma salli ala Muhammad. Mari duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Bilang masihnya biar kompak. Masih begitu. Masih semangat? Kalau ngikutin lemes saya aja mabok, Bu. Mabok panas. Masya Allah. 2 tahun berlalu tak terasa, kini kita bertatap wajah kembali dengan yang dicinta. Betul betul? Betul betul? Kalau masih semangat jawab salam yang kompak, setuju? Setuju. Ibarat orang bercinta, panas jangan kau anggap panas. Betul? Coba kalau hujan, kiai enggak bakal sampai ke sini. Jam segini mobilnya masih kepater di jalan. Betul? Namun Allah cinta, Allah sayang. Betul? Ke Ibu Haja EN Allah sayang, ke Pak Hajinya Allah sayang, ke orang manganti Allah cinta. Betul? Tadi dari Kerawang ke Subang ini sudah mendung gelap, namun alhamdulillah detik ini diberi terang dengan kuasa Allah. Berarti acara ini selamat dan barokah dengan kuasa Allah. Maka biar pulang bawa barokah, jawab salam yang kompak, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yazanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhira al ayah. Ala niyati syahina walaniyati jami'il ulama wa jami'il awliya fi Jawa wal Madura, jami wali adim Sunan Wali Songo,
wala niati syedina sultanil awliya il kutbi robbani wal ghosi somadani syedina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi wa ufawidu amri innallaha basyirum bil ibad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusharul mar'u ma'a man ahabba ilai al-hadis. Yang saya cintai, yang Allah muliakan khusus bil usus, yang paling pertama sebul hajat, sebul maksud, selaku kuncen keramat menganti bunda ratu Nyai Ronggeng Siti Fatimah, yaitu Bapak Haji Eli Ibu Hajah En. Betul? Yang sudah tidak asing lagi, baik bagi saya yang sudah ketiga kalinya ke Manganti ini, betul? Cuman acara yang lalu malam, kalau maulidan malam, baru sekarang ditakdirkan oleh Allah kita bisa bertemu wajah di siang hari seperti ini. Betul-betul? Kelihatan apa enggak kiainya, Bu? Jadi yang mulut-mulut yang lalu yang enggak bisa hadir karena dengan alasan faktor capek siang hari harus pergi bertani, yang pedagang pergi berdagang, betul? Yang bisnis pergi bisnis sehingga saking lelahnya, saking enaknya, ada juga yang saking enaknya nonton TV sampai bisa enggak hadir, betul? Hari ini dipertemukan siang hari, sekarang engkau saling mengenal diriku, betul? Bahwa aku adalah Tata Suwanta, jauh datang dari pesisir utara Kerawang, datang ke Subang ini, tiada lain dan tiada bukan yang aku bawa hanyalah obor keimanan. Akan aku ajak dirimu untuk bertambah iman dan yakin lagi kepada Allah. Yang aku bawa dari Kerawang ke sini adalah napas cinta, betul? Sehingga dengan cinta karena Allah, cinta antara ulama dengan umat, umat dengan ulama, apa katanya Rasul? Yusharul mar'u ma'a man ahabba ilaihi, manusia akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Betul? Semoga dengan kumpulnya kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di dunia, besok dikumpulkan kita di akhiratnya kelak. Amin Allahumma. Wabil khusus kita doakan Bapak Haji Eli, Ibu Haji AN yang telah mengundang saya, juga yang tercinta juga Bapak Lurah Rohyadi, yang alhamdulillah beliau pertama sekali saya 4 tahun yang lalu menginjak Manganti ini, beliau dalam posisi menjabat sebagai Kepala Desa Sukaringin, betul? Kedua, ketiga, sekarang datang lagi ke sini pun alhamdulillah beliau kemarin ditakdirkan kembali menjadi Kepala Desa Sukaringin. Amin Allahumma. Semua berangkat karena ada Cin. Kita doakan beliau Teh Ito, yang dimana ibunya beliau juga kuncen dari Raden Sumareja Pulau Batang, tidak asing lagi bagi saya. Semoga orang-orang tua kita Allah berikan selalu barokah sehat, tambah-tambah panjang umur. Doa-doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan juga apa yang dicita-citakan di dalam memperjuangkan keyakinannya, di dalam membimbing, menuntun kita semua di dalam jalan-jalan budi pekerti, di dalam jalan kebaikan, di dalam kehidupan yang sementara ini, semoga selalu mendapatkan kesuksesan dan kemudahan oleh Allah. Barokah ilmunya, barokah tirakatnya, semoga Allah alirkan kepada saya dan semua yang hadir di tempat ini. Dan juga para peziarah yang datang ke sini, semoga ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya percaya ini tempat ada karomahnya. Kenapa saya percaya? Pengen tahu? Pengen tahu apa enggak? 2 tahun yang lalu saya ceramah di sini, saya pulang. Ceritanya pulang. Saya kalau malam enggak pernah tidur malam. Tanyain aja uminya. Umi baru nikah sama saya 1 tahun lebih ya. Saya enggak tidur malam sudah 18 tahun.
Jadi tidurnya pagi. Kalau acara pagi begini, saya nggak tidur lagi, ini belum tidur dari malam. Makanya agak meletet-meletet dikit. Dari tadi pakai kacamata aja, nahan kreyap-kreyap, betul. Yang namanya orang bercinta di bawah pohon pisang juga jadi, betul. Biar kreyap-kreyap juga sasar susur. Benar-benar, namanya orang bercinta. Di saat itu saya pulang ceramah dari sini, subuh itu saya mimpi. Saya didatengin sama Nyi Ronggeng, dia bawa pasukan ribuan, ibu-ibu semua. Nyi Ronggeng itu cakep ternyata. Kalau masih hidup saya demen. Dia datang, ini mimpi, betul. Tapi tahadus bini emah. Allah yang kuasa memberi mimpi. Memberi mimpinya Allah kepada orang yang istiqomah. Beda dengan orang yang gak istiqomah, betul. Itu Nyi Ronggeng datang, assalamualaikum Kiai. Mohon maaf, saya ingin silaturahmi ke tempat Kiai. Saya bawa pasukan banyak. Terus pasukan saya mau ditaruh di mana? Saya bilang, anu Nyi, itu ada tanah sebelah, udah bawa aja ke situ pasukannya. Itu pasukannya ribuan, itu enggak muat tempat saya. Subhanallah, kuasa Allah. Amin Allahumma. Di situ saya tumbuh. Oh, ternyata orang yang soleh disebut mati tetap hidup. Betul? Disebut hidup, beliau sudah tiada. Satu contoh, Ki Asnawi Ceringin Banten meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la. Betul? 10 tahun per 10 tahun sekali di Saudi Arabia itu setiap jasad yang dikuburkan per 10 tahun itu digali kembali. Namun ketika 10 tahun digali, orang Arab Saudi itu kaget. Ki Asnawi itu jasadnya masih utuh, kain kafannya masih diutuhkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, maka sampai sekarang dizarohi di Ma'la, padahal orang Banten. Ini kita harus yakin. Betul. Kalau bocah sekarang yang hidup di dalam kejaman yang nol, sekarang kan zamannya zaman nol, betul. Ah, katanya mitos. Betul, betul. Mitos. Kalau orang dulu, kalau cerita yakin, cuma bukan hanya di bibir, tapi yakin itu menjadi pribadi-pribadinya. Cerita iman bukan hanya di bibir, iman menjadi pribadi-pribadi dan akhlaknya. Betul? Cerita istiqomah bukan hanya ngajarin orang, tetapi dirinya sendiri diistiqomahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Maka ayo yang yakin. Orang Ranca Asih, orang Menganti, ada acara di sini, apalagi pengajian seperti ini, ayo kita makmurkan. Betul? Allah di setiap daerah itu mengadakan singa-singa, macan-macannya, betul? Ini dunia kalau sudah enggak ada ulama, kalau sudah enggak ada orang-orang soleh, ini dunia dikiamatkan oleh Allah, kita mau ngomong apa? Betul? Betul. Kemarin di saya ada pesawat jatuh, Lion Air. 189 orang di dalam pesawat bleduk, hancur dagingnya berkeping-keping. Itu dari saya dekat banget. Malam Sabtunya, hari Senin kejadian, malam Sabtunya saya zikir di pinggir laut sama uminya, sama santri semua, saya bilang ada pesawat lewat, Allah itu kuasa, saya bilang. Dulu zaman saya belangsak, saya kalau tengah malam suka pergi ke pantai ini dikir sampai subuh. Sekarang saya datang, dulu bawa sepeda, sekarang bawa mobil. Alhamdulillah. Hanya beberapa tahun sekarang bawa mobil. Makanya itu ada pesawat, kalau Allah kuasa ingin menjatuhkan, maka jatuhlah pesawat itu. Selang sehari benar ada pesawat meledak. Ini kuasa Allah. Betul-betul. Kita pun sama. Bagaimana cerita di Sulawesi gempa, betul? Lumpur hidup naik ke bumi, digonjang-ganjing alam dunia, orang tenggelam, rumah tenggelam, semua ditenggelamkan oleh Allah. Itu dalam garis bahasa kecil. Maka acara seperti ini adalah paku-pakunya bumi, wahai saudaraku. Kalau sudah tidak ada di antara kita yang mau hadir seperti ini, siapa yang akan memakmurkan agama kita? Siapa yang akan memberi suri tauladan kepada anak cucu keturunan kita? Kalau emaknya nyuruh sholat, maka emaknya harus ahli mendirikan sholat. Kalau bapaknya nyuruh ngaji, bapaknya harus mau ngaji.
Kalau ingin anaknya berakhlak, maka orang tuanya pun harus pandai di dalam berakhlak. Maka di sini yang saya cintai, banyak sekali para alim ulama yang datang, wabil khusus di sini tokoh agama Desa Ranca Asih, yang pertama Ustadz Abdullah, yang kedua Ustadz Nuryadi, Ustadz Atim Murtado, Ustadz Waman Maman, Ustadz Asep, Ustadz Anwar Hanafi, Ustadz Nasiruddin, dan juga para ustazah yang membawa keluarga besar majlis taklim yang dipimpin, yang bisa hadir di tempat ini, dan semua para alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Semoga semua ulama-ulamanya Allah yang berjuang selalu diberikan barokah sehat, tambah panjang umur. Doa-doanya Allah tambah-tambah mustajab. Barokahnya Allah curah limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma. Dan juga para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Dusun Nambo, Desa Ranca Asih, Patok Besi Subang ini. Kebetulan tidak lama lagi akan ada pilkades, betul? Kemarin di tempat saya belum lama, beberapa minggu yang lalu. Semoga Allah berikan situasi kondisi yang aman dan kondusif. Amin Allahumma. Allah menjadikan seorang pemimpin di dalam kebaikannya. Percayalah, apapun, siapapun yang dipilih oleh Allah, seperti apapun, Allah maha baik, takdirnya tak akan pernah salah. Betul? Alhamdulillah, di sini juga hadir calon kepala desa Bapak Ahmad Sirojuddin yang barusan ngobrol dengan saya, dan juga calon yang lain-lainnya yang hadir semuanya. Semoga niat hajatnya bersama niat hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita doakan Desa Ranca Asih ini ditambah-tambah rahmat dan barokahnya oleh Allah. Masyarakatnya ditambah rahmat dan barokah. Kalaulah sebagian masyarakatnya banyak yang punya utang, ada yang punya utang? Utang emok banyak? Semua? Udah level berapa? Yang pada punya utang gak usah sedih, masih banyak temennya. Betul? Kalau hutang sudah gak ada temennya baru sedih. Hutang kalau sudah gak ada temennya baru takut. Kalau melarat sudah gak ada temennya baru kita takut melarat. Betul? Semua punya teman. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang. Sebagaimana apa yang Allah adakan di dalam Al-Quran kata-katanya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan-kesulitan akan Allah datangkan kemudahan-kemudahan. Amin Allahumma. Jadi sebelum datang si usro, datang dulu si usri. Betul. Kalau takut sama si usro, jangan harap. Kalau takut sama si usri, jangan harap didatangin si usro. Betul. Kalaupun ada anak orang kaya, saya yakin orang tuanya yang kaya pun pernah dia hidup menderita. Betul. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ditakdirkan oleh Allah susah, bapak-bapak hidup di dalam hinaan, penderitaan, yakin dan percayalah, sejauh iman masih tertancap kepada Allah lewat peringatan acara maulid seperti ini, sejauh akar keimanan kita tetap tertancap ke dasar bumi, niscaya pohon itu pun akan tumbuh kembali. Amin Allahumma. Kemarin musim kemarau, banyak sawah yang gagal panen. Di sini banyak gak yang gagal panen? Yang gagal merunduk, yang gagal pada nyerengeh aja. Gak Subang, gak Kerawang, gak Bekasi. Kesulitan air karena kemarau 7 bulan melanda. Betul? Namun Allah itu adil. Ada pohon yang sudah kering hampir mati, namun akarnya tetap menjalar ke dasar bumi. Ketika hujan diturunkan oleh Allah, itu daun-daun pun bersemi kembali. Betul. Begitupun juga hidup, wahai saudaraku. Biar raga ini hari ini banyak terhina, hari ini banyak dicaci, diasingkan, dikucilkan, sejauh iman di dalam rasa kita penuh cinta dan yakin kepada Allah tertancap dalam
maka pada akhirnya hujan pun akan turun, rahmat dan keberkahan akan membasahi hidup kita dengan sendirinya. Amin Allahumma. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan yatim. Betul? Beliau lahir dalam keadaan yatim. Tidak ada satupun keluarga yang mau membantu perjuangannya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terpaksa Rasulullah harus menjalani takdir pengusiran dari tanah kelahirannya sendiri. Betul? Sehingga Rasulullah terusir ke Madinah. Kemudian ketika di Madinah Rasulullah diberkahi, dirahmati perjuangannya oleh Allah, baru keadaan berbalik. Beliau membawa pasukan bersama para sahabatnya kembali ke Mekah membawa kemenangan dari Allah. Amin Allahumma. Begitupun juga kita. Kita hidup di ranca asih ini susah umpamanya. Bertebaranlah kemanapun kita ikhtiar. Yang dagang berdaganglah. Betul? Yang tani bertanilah. Yang jablay ngejablaylah. Betul? Oh iya, itu profesi. Bagaikan kiri dan kanan. Betul? Semua kebaikan dari Allah. Semua diberi nikmat oleh Allah. Orang jablay kalau enggak diberi nikmat oleh Allah enggak terus ngejablay. Orang judi kalau enggak diberi nikmat judi, katanya si penjudi, lu kuat banget duduk di balik warung orang sampai semalaman begitu. Betul? Katanya judi urusan gua, kesenangan gua. Berarti diberi nikmat oleh Allah. Ada lagi orang yang alim. Lu hidup katanya jadi bajingan neraka. Nih kayak gua, tukang sholat, tukang ibadah. Betul? Diberi nikmat juga oleh Allah. Sama-sama diberi nikmat oleh Allah. Yang terpenting dalam hidup ini, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat dariku, maka akan aku tambah dan terus aku tambah. Yang menjadi masalah dalam hidup kita, banyak orang yang diberi nikmat tapi malah kufur nikmat kepada Allah. Nauzubillahi minza. Maka di majlis zikir saya setiap malam Kamis Kliwon itu akbar. Dari Kerawang, Bekasi, Jakarta, dari luar daerah juga datang. Ada yang bajingan di situ kumpul, ayo kita eling kepada Allah. Siapa orang yang cinta kepada ulama? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Cinta ke ulama, semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Jadi hidup itu yang penting bersyukur. Dikasih pahit bersyukur, dikasih manis bersyukur. Karena hidup kita di alam dunia ini tidak lama, saudaraku. Betul? Tidak lama. Makanya pengajian saya nada, dakwah, zikir, dan doa. Cuman ini waktunya udah 2:30. Kalau kelewat sedikit gak apa-apa, Bu. Makanya nada, dakwah, zikir, dan doa. Jadi ibarat makan ada lalapnya, ada sambelnya. Betul? Lah ibu-ibu diceramahin. Saya yakin kadang isi ceramahnya mah gak paham. Melohok yang ngeliat kiainya, kiai gondrong-gondrong. Betul? Lah ini kiai dari mana? Bukan ceramahnya. Betul? Barangkali lewat syair lagu Roma yang saya nyanyikan masuk. Betul? Lewat zikir dulu, saya pernah pengajian zikir aja. Giliran saya lagi khusyuk satu-satu orang pada ngilang lama-lama. Begitu saya melek lah pada kemana nih orang. Saya kupas sama dengan ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah pertama kali. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ikra bismi rabbika allazi khalaq. Baca. Kaji. Betul? Kaji. Hidup itu harus bisa ngaji diri, ngaji rasa. Betul? Jangan cuma ngaji raga. Kalau pengen kelihatan orang soleh mah gampang. Jenggot panjangin.
pakai ikat putih, pakai jubah putih, tasbih biar nyangsar. Betul. Datanglah ke masjid, kagak tahu tuh jenggotnya panjang, pulang-pulang sendal jepit orang hilang. Betul. Lantas di mana letak keimanan? Tiada yang tahu. Inna akromakum indallahi azkokum. Karena nilai ketakwaan seseorang hanya Allah yang tahu. Betul lah betul. Bisa jadi seorang preman hatinya lebih putih. Betul. Ada seorang pelacur masuk surga karena membela ada seekor anjing yang kehausan di gurun pasir. Kemudian sang pelacur itu lari mencari sumur. Itu sang pelacur itu bajunya dicemplungin ke sumur, diperetin, dikasih minum itu anjing. Itu pelacur masuk surganya Allah gara-gara menolong anjing yang kelaparan, gara-gara yang menolong anjing yang kehausan. Begitupun juga di dalam Asyhadul Kahfi, anjing masuk surga sebab cinta dan ngabdi kepada ulamanya Allah. Apalagi kita, kadang kita mah sudah sholat belentang-belentong, syahadat kawin doang dibacanya, zakat fitrah doang setahun sekali, puasa bapak-bapak alasannya capek katanya nyari nafkah buat beliin baju anak bini, ibu juga sama capek gua nyiapin sahur sama bukanya bapak-bapak. Akhirnya siapa yang benar? Betul. Naik haji belum ditakdirkan, umroh belum ada modalnya. Betul. Yang penting hidup di alam dunia, ayo mau kumpul dulu dengan ulama-ulamanya Allah. Biar sedikit-sedikit kita dekat sama tukang minyak, kecipratan wangi minyak. Betul. Kita kumpul dengan ulama, sedikit-sedikit mendengar petua-petua ulama. Coba laki kita di rumah suruh ceramah model begini, kira-kira mau orang mau? Biar ustadz banget saya kalau nyeramahin bini saya, sok banget mentang-mentang pinter ceramah begitu tuh perempuan. Kalau bini orang menurut, kadang bini kiai sendiri kadang. Betul. Jadi kalau kita punya bini ngelawan sama laki, bawa ke tempat ngaji. Punya laki gak mau sholat, bawa ke tempat ngaji. Bang, kali-kali liburannya kita ke tempat ngaji. Ini saya beliin abang rokok buat ngopinya, buat bensinnya. Ayo bang, abang mah tinggal duduk doang dengerin ulama tausiah, biar abang hatinya terbimbing di jalan Allah, terendahkan hasrat abang tentang dunia ini sehingga mau eling kepada Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sebab yang namanya hidup mah hanya sementara, hanya panggung sandiwara. Allah dalang kelawan wayang, kita wayangnya, Allah dalangnya. Betul? Ibarat saya megang mic begini, raga saya kutak-kutak begini, bibit saya, namun ada dalang di dalam diri saya ini yang menggerakkan lidah untuk bertutur, yang menggerakkan hasrat hati untuk bicara. Kuasa Allah. Betul. Betul lah betul. Jadi Allah kalau sudah menggerakkan hambanya di jalannya, itu tidak akan ada keraguan di dalam hati kita. Lanjut bu, lanjut. Kalau katanya bahasa orang tua dulu mah, kakek saya dulu seorang dukun. Kakek dukun, ya cucunya menjadi kiai. Cuman saya heran, kakek saya itu dulu kalau bulan mulud begini dia kadang dikubur. Dulu zaman Pade Gedengan, tahu Pade Gedengan? Dia dikubur 40 hari 40 malam, itu kuat. Itu orang dulu. Lah kadang kita puasa Ramadan, bukanya enak, sahurnya enak, masih orang kuat juga. Benar-benar. Lah bah zaman dulu, zaman saya masih kecil, bocah-bocah kecil mau ngaji ke musola, nyampe musola listrik belum pada ada, ngompak dulu lampu patromak pada semangat. Betul? Anak sekarang pengen belajar Quran, murotal Quran ada di handphone. Betul? Pengen cari tahu sejarah apa, tinggal buka Mbah Google. Betul? Cuman keinginan dan niat di dalamnya tidak pernah ada. Ada apa di balik itu semua, wahai saudaraku?
karena pengkajiannya terhadap yang menciptakan ini lemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Bagaimana ingin lunak, bagaimana rasa ini ingin lemas, sering datang ke tempat ngaji, sering datang ke tempat dikir, biar hati kita lemas kepada Allah. Bu, bu, ntar nyanyi ge. Lah ibu-ibu kalau udah dinyanyiin baru udah. Kalau belum dinyanyiin melempem aja begini. Ntar ada Roma Irama cuma dari Kerawang. Roma Iramanya udah tua, ganti nama Jaka Suara. Lanjut. Kiamat mah masih jauh, Bu. Kiamat itu masih jauh. Sejauh masih ada dan banyak ulama yang masih mau ngajak umat yakin untuk eling kepada Allah. Cuman yang jadi pertanyaan, mati kita mau kemana? Betul. Katanya orang tua dulu, asal manusia jadi manusia, asal sato jadi sato. Orang yang mati kafir ke kayu ke batu. Betul. Itu kata orang tua dulu. Ya geningan zaman sekarang kuntilanak jarang banget. Ternyatanya perawan orang kadang kelakuannya kayak kuntilanak. Yang ajan mah ajan, sholat maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bocah muda lagi nongkrong di balai bambu. Maghrib-maghrib. Yang, kapan yang main yang? Kiai lewat kagak ditanya kagak ngapa. Ustadz lewat kagak ditanya kagak ngapa. Ini bocah sekarang. Saya bilang pantes sekarang kuntilanak jarang pada nitis jadi manusia. Betul. Lah kalau zaman dulu ibu-ibu lahiran dijampe. Betul. Gak sembarangan, pintu satu, pintu dua, pintu tiga dijampe tuh sama praji sakti. Betul. Lah bidan sekarang kadang bismillah lagi kadang orang ingat. Makanya banyak orang yang pada banyak orok yang dibuang di tong sampah. Banyak anak yang dibuang sama bapaknya. Anak dari istri satu, anak istri dua, anak istri tiga, sampai istri tujuh kagak ketahuan alamatnya. Betul, betul. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu seorang manusia melahirkan manusia itu amat sakral, sebab manusia itu khalifatullah. Betul. Hamba yang diutus oleh Allah untuk menghias dan memperindah ini alam dunia. Betul. Dunia diciptakan oleh Allah sebagai wujud cintanya Allah kepada kita. Biar duit kagak punya, sehat masih dikasih. Indah apa enggak, Bu? Indah apa enggak? Biar duit miliaran, bapak-bapak kalau otongnya kagak dikasih bangun, kira-kira neraka apa kagak? Lah neraka. Punya bini bahenol nengkrom, mantan sinden lagi. Duit miliaran, sawah banyak, otongnya orang bangun-bangun lah, stres. Benar-benar. Lah biar susah-susah kerjaan ngebeca, otong lempeng baik. Nah itu mantap. Punya bini patatnya ngebul, dia beres ngebul yang ngebul dah. Amin Allahumma. Nikmati, jalani dan syukuri kepada Allah. Maka Allah akan tambah nikmat itu. Betul. Punya istri cantik belum tentu ada rasa nikmat dan indah di dalamnya. Tapi kalau sudah punya istri setia, mau mengabdi kepada suaminya dengan penuh tulus, ikhlas, rela, ridho karena Allah, niscaya kita akan mendapatkan keindahan surga di dunia sebelum kita menikmati keindahan surga di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Perempuan menyari surga gampang. Nurut sama suami, ngabdi sama suami. Biar sholat lima waktu jungkil balik baik, ngelawan meduraka sama suami, kosong. Benar-benar. Ada orang tempat keramat mana kalau mulut dijajakin. Jarak Wali Songo sampai Madura, Ki Abu Samsudin Batu Ampar, Seunaolil Bangkalan, kurang ke Bali saya bapaki sama ibu doraka. Betul. Sama bapak ngelawan sampai mati geleklok doang tuh dengkul nyari tempat keramat. Betul. Apaan katanya Roma ge apa lagunya? Hai manusia terleteng teng teng.
Hormati ibumu yang melahirkan. Alhamdulillah. Teng-tengnya jangan banyak-banyak, Bu. Ntar ada musiknya. Setuju apa enggak? Jadi kalau kita pengen doa dikabul oleh Allah, hidup ditambah barokah oleh Allah, yang pertama hormati, sayangi dan ngabdilah kepada kedua orang tua. Setuju? Kalau orang tua masih hidup, senangkan mereka. Kalau orang tua sudah tiada, doakan mereka. Karena jaminan mereka di alam kubur hanyalah salah satunya yang sangat berharga, doanya anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Seperti kita di makom keramat Nyi Rongging ini mendoakan Ibu Hajah Siti Fatimah ini leluhur kita. Betul? Ibu bagi orang menganti. Bisa jadi bergenerasi anak cucu keturunannya ke Kerawang. Betul? Kita mah orang-orang zaman sekarang, bagaimana mereka 365 tahun dijajah dari mulai Portugis, Belanda, Jepang. Betul? Kita mah hidup tinggal enak di dalam suasana indahnya kemerdekaan. Betul, betul. Apakah kurang indah di zaman merdeka? Kadang sudah enak-enak hidup, ingin yang lebih. Akhirnya bukan tambah enak, malah enggak jadi enak. Benar-benar. Makanya ingat sama au, eling kepada au. Di dalam hidup ini setiap manusia akan mengalami yang namanya mati. Kalau kita mendapatkan nikmat kubur, kalau kita mendapatkan siksa kubur, nunggu kiamat ribuan tahun di alam kubur, sundar sender, puang piung, betul? Kagak ada anak yang doain atu-atu acan. Baru di situ nyesel orang mati, Bu. Pertama dia mati itu gak sadar dia mati. Digotong, dipanduin, dibacain kalimat tauhid, dia ngikutin eruhnya, tapi dia gak sadar dirinya sudah mati. Ketika sudah dikubur, kai apa yang namanya kayu ketep itu ditutup, baru eruhnya dipinjemin, baru di situ kita bangun. Gua di mana ini? Baru kita raba-raba, itu nyesek benar itu tanah. Baru di situ kita ngejerit, manggil anak kita, manggil keluarga kita. Lah orang di dalam tanah siapa yang mau ngedenger? Betul? Betul? Datang kalau orang yang banyak dosa gelgejeg, malaikat gualak banget. Kalau orang yang soleh makan dielus-elus malaikatnya au. Makanya saya bikin kolam di majelis panjang kayak kuburan. Nih mumpung belum gua kasih air. Kalau lu pengen sadar eling ke Allah, lu kemben dah pakai mukena sama lu. Lu kemben, lu ngegoler nih di dasar kolam, lu ciumin tanah. Gua tutup pakai triplek kolamnya. Ntar gua ajanin di atas, gua komatin, baru lu di situ sadar begitu rasanya mati.